Selamat datang ke halaman Mathematics Sensor. Hari ini kita akan membincangkan proses menolak menggunakan kalkulator manual. Kalkulator manual. Apa dia kalkulator manual? Sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan kalkulator manual dalam operasi tolak. Contoh 8 tolak 2. 8 tolak 2. Cara kita menjalankan ialah mula-mula kita pastikan yang mana besar 8 ke 2. Setelah kita mengetahui yang mana besar di sini ialah 8 lebih besar daripada 2. Selepas kita tahu 8 lebih besar 2, kita bawa pensel kita pergi kepada nombor 8. Letak kat 8. Kemudian tolak 2 maknanya kita bergerak ke kiri. Tolak ke kiri atau melompat ke kiri sebanyak 2 kali. Contoh 1, 2. Kemudian dia berhenti pada nombor 6. Di mana dia berhenti, itulah jawapannya. Jadi 8 tolak 2, 6. Pergi pada nombor 8. Lompat 2 kali. 1, 2. Di mana dia berhenti? 6. Maka jawapannya 6. Jadi jawapan dia 6. Kita dah melompat ke belakang atau ke kiri. Ke belakang atau ke kiri. 2. Masa melompat tu bilanglah. 1, 2. Kalau tolak 5, kita bilang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Kan kira contoh seterusnya. 13 tolak 5. Yang besar 13. Ini satu kemahiran. Supaya boleh tahu yang mana besar mana kecil. 13 tolak 5 pergi pada 13. Letak ke ujung pensel. Kemudian kita bergerak atau melompat 5 kali ke sebelah kiri. Dia bilang 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti pada nombor 8. Bermakna 13 tolak 5 sama juga 8. Pergi pada letak pensel pada nombor 13. Lompat 5 kali. Bilang 1, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti pada 8. Jawapannya 8. Kalau dia kira betul, memang tak salah ni. Ya? Buat berhati-hati. Sekarang kita lihat bagaimana pelajar ni. Ini pelajar tarika. Dia membuat atau melaksanakan kerja-kerja menolak menggunakan kalkulator manual. Thank you.
Jika kita lihat, dia konsentrate betul pada kerjanya. Iaitu dia fokus. Kalau tak ada alat permain ni, dia tidak fokus. Kurang-kurang dia kenal nombor dan dia boleh membilang. Jadi pada tadika boleh membuat menolak kira-kira, menolak nombor yang kurang daripada 20 dengan cepat dan tepat menggunakan kalkulator manual. Dan kita lihat nombor blast pun ada yang memerlukan tangan tu. Kalau kita nak gunakan tangan, kita pinjam dan tolak menggunakan tangan. Kita lihat pelajar ni begitu tenang membuat, menggunakan pensel, menggunakan ruler, membilang, semua bergerak, otak bergerak, mata bergerak, tangan bergerak. Jadi melibatkan semua sensor. Demikianlah cara dia menolak. Dan kita lihat hasil daripada apa yang telah kita tunjukkan, apa yang telah kita ajar. Lihat pelajar ni. Pelajar ni ialah tahun satu. Dia akan membuat kerja menolak yang melibatkan banyak sifat. Pemaklim akan menolak nombor besar yang melibatkan banyak kosong, iaitu 700,000 tolak 285,179 kemula. Dia akan menolak dari kiri, Jadi dengan mudah dia menolak dari kiri. Tidak ada orang yang boleh menyalahkan sama ada tolak dari kanan atau dari kiri. Yang pastinya apa yang dibuatnya itu adalah benar. Ada orang berjalan menggunakan daratan, ada menggunakan lautan, ada menggunakan rail. Tetapi, jadi apa jenis kenderaan, apa jenis tentera digunakan, tidak ada masalah. Jadi kita telah lihat operasi menolak, menambah, menggunakan kalkulator manual, dan kita dapati bahawa pelajar sangat sangat seronok melaksanakan. Dengan kita lihat bahawa tidak ada kesalahan, tidak ada kesilapan yang banyak berlaku, tidak ada kesilapan yang berlaku, dan kita harap murid akan dapat menguasai dengan baik kemahiran yang telah ditunjukkan. Jika kita banyak jalan menuju ke suatu tempat, mengapa kita perlu ikut jalan lama yang sempit? Sekian, terima kasih dan berjumpa lagi.